kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoyak. Diserang kelompok kriminal bersenjata pada Kamis siang. Kelompok kriminal bersenjata membakar gedung sekolah di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Banyak orang yang nggak tahu kalau KKB ternyata seringkali beraksi, tetapi beberapa kejadian berhasil digagalkan TNI. Ya, walaupun kelompok kriminal bersenjata di Papua terkenal agresif, kejam, dan rela mati mempertahankan tanahnya, tapi TNI juga nggak kalah berani. Kali ini kita bakal ngebahas ketegangan TNI dalam menghadapi ancaman dan aksi dari kelompok kriminal bersenjata di Papua, hingga berhasil menggagalkan rencana OPM, yang biasanya tidak senang dengan kedekatan masyarakat Papua dengan pemerintah dan mencoba memerdekakan wilayahnya sendiri yang terkadang dengan teror. Mari kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, menghalangi pembangunan puskesmas. Mulai dari ketegangan yang terjadi di wilayah Kodab 4 Sorong Raya ketika pasukan Yuda Sakti berhasil menggagalkan aksi mematikan yang dipersiapkan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata Distrik Aifa Timur Tengah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, yang dimana berlangsung selama 3 hari penuh aksi teror KKB dan mencapai puncaknya ketegangan saat kontak senjata terjadi antara tim patroli pos Ayata Satgas Yonif 133 YS dengan KST PNPB pada Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di sekitar area proyek pembangunan puskesmas. Dalam momen itu, ketiga pelaku KST PNPB itu terkejut dengan keberanian dan ketegangan Satgas Yonif 133 YS yang melaksanakan patroli perimeter. Dalam kekacauan yang terjadi, berujung ketiga pelaku OPM melarikan diri ke dalam belantara hutan, meninggalkan rencana kejahatannya yang terbongkar dan terhenti setelah beberapa hari mereka memata-matai. Letkol Infanter Andika Ganesakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS, merincikan kronologi peristiwa ketika para pekerja proyek puskesmas melaporkan kehadiran orang-orang yang mencurigakan di sekitar area pembangunan. Mereka merasa ketakutan dan terganggu dalam melaksanakan tugas mereka. Mendapat laporan tersebut, tim patroli perimeter pos Ayata Satgas Yonif 133 YS langsung meresponnya. Dalam sigap, mereka melakukan patroli di sekitar area proyek. Ketika di lapangan, mereka mengintai dan memantau pergerakan tiga anggota KST PPNPB yang membawa senjata rakitan dan parang yang siap melancarkan serangan mematikan terhadap para pekerja yang sedang membangun puskesmas. Namun berkat ketelitian dan keberanian tim patroli, niat jahat itu digagalkan sebelum sempat realisasi. Belakangan diketahui kalau ketiga oknum itu diduga merupakan anak buah Manfred Vaten, salah satu pemimpin KKB yang terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan yang menelan korban jiwa. Tindakan yang tidak manusiawi terungkap ketika ia melakukan tindakan yang tak terbayangkan, yaitu mengabadikan momen kekejaman mereka dengan berpose bersama korban mereka yang telah tewas. Mungkin ini adalah misi balas dendam mereka juga, di mana setelah markas Manfred Vaten di Maibrat berhasil dikuasai TNI dan menangkap dua simpatisannya terlebih dahulu. Wah, ngeri juga ya, mau disediakan puskesmas untuk masyarakatnya kok mereka malah nggak suka sih. 2. Penyelamatan pilot Susi Air. Kamu mungkin masih ingat juga nih soal pilot maskapai Susi Air Philips Mark Martin yang sudah lebih dari setahun disandra oleh OPM. Menurut Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono, upaya untuk membebaskan sang pilot dari tawanan KKB sudah direncanakan, namun tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KKB berbaur dengan masyarakat sekitar sehingga susah dibedakan. Bahwa belum ada target waktu pasti kapan operasi pembebasan ini akan berhasil diselesaikan. Dan pastinya pergerakan TNI sepenuhnya juga pasti dirahasiakan ya. Selain melibatkan anggota TNI Polri, upaya persuasif juga dilakukan oleh Bupati Nduga serta beberapa tokoh masyarakat lainnya sebagai bentuk usaha yang terkadang merupakan cara terbaik juga ketimbang kontak senjata. Itu sih patut dicoba ya. Kan selamanya nggak perlu pakai kekerasan juga. 3. Menumpukan anggota KKB pelaku teror. Next yang masih cukup hangat, ada kejadian di tengah pegunungan Papua, tepatnya di wilayah Yahukimo. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2024 menghadapi tantangan yang menguji keberanian dan kesiapan mereka di tengah-tengah area KKB. Namun hasilnya lumayan. Dua anggota KKB Papua yang diidentifikasi sebagai anggota kelompok Yotambu Giangge berhasil ditangkap dan dilumpuhkan dalam operasi yang berlangsung pada Kamis 11 April 2024 lalu. Perwakilan Satgas Damai Kartens mengungkapkan bahwa dua anggota KKB itu adalah Afrika Heluka, anggota KKB aktif kelompok Yahukimo, pimpinan Kopitua Heluka, serta Tony Wetapo alias Tony Giban,
anggota KKB aktif kelompok Yahukimo pimpinan Yotambo, Yangge, merupakan sosok-sosok yang telah menyebabkan penderitaan dan teror bagi masyarakat setempat. Dua pelaku ini disebutkan memiliki sejarah kejahatan yang mengerikan. Afrika Heluka terlibat dalam sejumlah kasus, mulai dari penembakan terhadap anggota kepolisian dan militer, hingga serangan terhadap fasilitas umum seperti pesawat udara dan kantor polisi. Sementara Tony Wetapo dikenal karena keterlibatannya dalam pembantaian masyarakat pendulang emas dan serangan terhadap pesawat Wings Air. Tindakan cepat dan tegas dari Satgas Damai Kartens 2024 membawa hasil yang memuaskan bagi pihak TNI. Dua pelaku itu berhasil dilumpuhkan, sementara 6 orang lainnya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di tempat kejadian, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata dan peralatan militer yang digunakan oleh KKB. Proses pemeriksaan terhadap para pelaku yang diamankan masih terus berjalan, serta analisis lebih lanjut terhadap barang bukti yang disita pun terus dipelajari. 4. Penggantian nama KKB. Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto, menjelaskan bahwa saat ini TNI mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua kembali menjadi sebutan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Alasannya karena kelompok separatis di sana lebih sering merujuk diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, sehingga lebih tepat bila mereka disebut OPM. Putusan ini sebenarnya sudah diambil setelah rapat koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021 lalu. Namun barulah pada tanggal 5 Mei 2024 TNI memutuskan untuk mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM. Tahun lalu juga ada pemimpin OPM yang dikenal dengan inisial KTH alias PH di wilayah ini yang juga berhasil ditangkap. KTH dari Yahukimo ini terlibat dalam penembakan yang menyebabkan salah seorang anggota BRIMOB bernama Bribda Gilang tewas. KTH pun diamankan di Polda Papua untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sebagai anggota OPM yang nama penyebutannya sudah diubah dari sebelumnya KKB. 5. Upaya penggagalan prosesi adat bersama TNI. Ikutnya tepat 2 tahun lalu, seorang anggota OPM yang dipimpin oleh Lekagak Tenggele dan dikenal dengan inisial LM hampir saja menembak aparat keamanan. Kejadian itu berlangsung di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, di tengah acara bakar batu yang merupakan sebuah prosesi adat doa dan perayaan masyarakat setempat, di mana diikuti oleh masyarakat sama para petugas TNI yang membaur. Pelaku OPM beraksi dengan menyamar sebagai bagian dari masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Namun aparat berhasil mengidentifikasi pelaku setelah mereka mendengar suara kokangan senjata yang dilakukan oleh LM. LM yang sebenarnya menyembunyikan senjata dan merencanakan untuk menyerang aparat keamanan berhasil digagalkan ketika suara senjata yang dibawanya terdengar oleh petugas yang sudah menjadi targetnya. Ketika suara kokangan senjata terdengar, petugas segera menghindar dan teriak, membuat LM kaget dan melarikan diri dari lokasi. Meskipun sempat terjadi kontak senjata, LM ini berhasil ditangkap oleh petugas dan tidak ada korban jiwa dari pihak aparat ataupun masyarakat adat dalam insiden ini. LM kemudian diperiksa bersama barang bukti yang disita dari TKP. Wah, untung ketahuan ya dan sigap para personel TNI ini, akhirnya acara pun masih bisa terus berjalan bersama masyarakat yang semakin dekat dengan aparat. Mantap. 6. Memaksa menyerang pesawat TNI Polri. Nah, yang selanjutnya diketahui anggota TPNPB merekam kegagalannya sendiri dalam mencoba menyerang personil TNI Polri. Itu saat melakukan serangan terhadap sebuah pesawat yang membawa personil-personil TNI Polri di wilayah Papua Pegunungan. Peluru-peluru yang ditembakkan OPM ternyata tidak mampu mencapai ketinggian pesawat, sehingga anggota TNI Polri yang berada di dalamnya berhasil menyelamatkan diri dan santai-santai saja. Kacau sih. Masa senapan biasa dicoba untuk menyerang pesawat yang jangkauannya tinggi banget. Ya minimal roket lah atau senapan otomatis peluru berdiameter besar. Untungnya pihak OPM mungkin terbatas akan hal itu ya, sehingga anggota TNI Polri masih berikan keselamatan. 7. Menangkap anggota Intel OPM. Tahun lalu aparat keamanan juga berhasil menangkap seorang yang diduga anggota OPM berinisial YL di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Aparat berhasil mengungkap bahwa dia merupakan seorang Intel OPM, anggota pimpinan Egyanus Kogoya, yang bertugas memata-matai aparat keamanan di Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Tugas utamanya adalah melaporkan gerakan dan kegiatan aparat keamanan kepada OPM. YL diduga terlibat dalam penembakan di bandara Kenyam pada 22 Juni 2023, sehingga penyamarannya di masyarakat dapat dikonfirmasi. Respon cepat dari aparat keamanan termasuk polisian menghasilkan penangkapan YL di Kenyam pada 23 Juni 2023 berhasil
Resil Polres Duga, AKB Perio Alex Penelewan, menegaskan bahwa meskipun situasi keamanan di wilayahnya relatif aman, tetapi anggota kepolisian akan tetap berada dalam kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan aksi serupa yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban daerah. Langkah-langkah preventif dan proaktif juga diperlukan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan di masa mendatang. Wah, serem banget ya, sekelas OPM aja ada tim mata-matanya dan intelnya gitu. Ini sih bikin sulit Bapak TNI dan Polri yang ada di sana ya. Dama mereka menguasai medan, lalu punya informasi dari jaringan intelnya, dan seringkali mereka terlihat menyatu dengan masyarakat Papua sehingga sangat sulit diidentifikasi. Kalau kalian jenderal TNI atau Polri, menurut kalian gimana nih cara terbaik menumpas OPM ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian banyak yang ahli strategi nih.